Pak. Jadi kita mau coba yang rekomend apa nih, Pak? Ini di jalan apa di Babarsari ya? Hah? Jalan Syukuran. Seturan. Mana tulisannya? Seturan. Nah, ini kita lihat nih di depan Hotel Merapi Merbabu. Ini Jemari Refleksiologi. Kita lihat dulu. Wow, mantap. Jadi kita pesennya es teler durian, rekomend ya. Rekomend dari Bandung. Waduh. Blasteran Dawet. Legenda dari Bandung ya. Oh, gitu. Kayak Starbucks nih, Blasteran Dawet hebat juga ya lambangnya. Mantap. Pesannya satu aja kok saya, Mas, buat dia makan. Enggak apa-apa ya. Buka jam berapa nih, Mas? Jam 9 pagi. Sampai jam 8 malam. Malam ya. Udah berapa lama nih? 3 bulan, Pak. Oh, baru 3 bulan. Masih hot-hotnya ya. Iya, mantap. Oh, ini es teler durian ya? Iya, Pak. Jadi ada apa tuh di sini? Ada nata de coco. Ah, nata de coco, terus? Sama jelly merah. Jelly merah? Iya. Terus? Apa? Buat di sini aja, Pak? Iya, sama makan. Nangka. Hah? Sama nangka? Iya. Ya. Termakan di situ ya? Iya. Sip, makan. Lampunya. Lampu. Nah, sorry, center, sorry tadi. Lampu. Pak. Oh, di sini ya. Oh, itu siapnya ya. Ini kelapa muda. Kelapa muda. Ini enak banget. Enak benar ya. Waduh. Udangnya yang bening-bening dan manis ya. Ya. Duh. Ini apa nih? Oh, gula bubuk. Kira apa ya? Blasteran Dawet. Oh, jadi semuanya Blasteran Dawet gitu? Enggak, Pak. Yang itu cuma jargon aja. Oh, jargon. Ya, makanya semuanya kan Blasteran Dawet disebutnya. Iya, benar. Wih, mantap loh. Berapa itu, Mas? Harganya biar saya bayar dulu. 15. Oh. Bayar dulu. Itu kalau dibayar kan makannya tenang. Iya. Bercanda enggak apa-apa kan? Iya, Pak. Udah makasih, Mas, udah mau bantuin makannya. Mantap. Saya bayar dulu, Pak. Makan kiri ya. Enggak, makan kiri. Benar ya? Oh, apa? Madu? Iya, Pak. Oh, semua kasih madu? Iya. Mantap. Apa tuh, santan ya? Santan susu. Santan pakai susu. Bukan coconut milk. Jadi emang coconut sama milk. Iya, coconut milk. Oh, gitu. Mantap.
kasih lagi susu. Waduh. Oh, itu duriannya tuh. Iya. Jangan dibanyakin, Mas. Ini. Eh, sos gue. Oh, gitu. Sip. Masih es. Jadi 15.000 ya. Iya. Yeah. Jadi di Jogja baru ini doang apa udah ada tempat lain? Ini lagi bikin cabang, Pak. Lagi bangun. Pertama baru ini. Iya. Oh. Hebat. Kasih susu lagi. Waduh. Oh, ini di mana? Iya, belum. Enak tenan ini ya. Legi-legi. Iya. Eco-eco legi. Kasih gula lagi? Iya. Maaf. Ya. Ya, enggak itunya boleh ke depanin enggak? Dawet yang tulisan Dawet. Nah. Ya. Jadi bedanya apa? Pesanannya sama, masih jam sama. Sama. Es dawet durian ya. Wih, mantap. Dah, silakan Mas makan ya enggak? Coba dia coba, dirasa Pak, dirasa Pak, dirasa coba Pak. Apa? Bapak coba aja Pak. Enggak kan masih mau makan? Ya. Enggak, Mas aja yang makan, enggak apa-apa. Ya. Nah, enggak apa kalau Mas makan tanya. Saya udah kenyang udah dari tadi. Ya, cobain. Kalau Mas yang mau makan berarti bahan-bahannya semua bahan pilihan. Nah, itu. Yang buatnya aja berani makan. Apalagi teman saya kan udah bikin video dia udah kenyang. Enggak mau coba dulu. Enggak, makasih. Mas yang bagiin. Nah, sini Mas. Nah, Mas siapa nih? Nanti gua videoin. Nah, di sini. Mas siapa namanya? Wayan. Wayan, asli mana? Asli Kalimantan. Kalimantan? Iya. Kalimantan di mana? Kalimantan Timur, Kota Bontang. Oh, Bontang. Iya. Ini masih kuliah di sini, Mas Wayan? Enggak. Udah profesional sekarang? Iya. Oh, sip. Jadi mau makan ini. Makasih udah bantuin. Kalau Mas Wayannya aja berani makan, berarti bahan-bahannya ini bahan pilihan. Hah? Segar banget. Segar banget. Kalau yang buatnya aja nggak ditawarin makan, takut-takut deh orang jadinya kan? Iya. Nah, itu kan perspektif orang. Nah, sip. Jadi sebelum ada makan, diaduk dulu ya. Iya. Oh, sebelum makan. Nah, iya. Bagaimana tuturnya? Diaduk iya. Dulu. Terus? Biar terasa banget ini rasanya terus. Wow, sampai berubah-ubah ya. Oh, kalau belum diaduk ya yang di atas susu iya. Sama gulanya itu belum ini ya. Belum teler berarti. Belum jadi teler. Duriannya juga masih